Sahur, sahur gitu. Itu supaya apa tu? Supaya dia pun mendapat pahala orang yang bersahur. Ajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan bikum di Balik Podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih bersama Ustaz Faris. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar. Insyaallah. Minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Kali ini kita masih bersama Ustaz Faris Rusli dari Malaysia, Ustaz ya. Gimana? Tahun ini Ramadan di mana? Pulang apa? Kita pulang lah. Pulang. Ziarahi keluarga. Pulang terus Ramadan itu. Duit banyak. Enggak, orang Malaysia. Apa enggak? Tahun kemarin enggak pulang ya? Enggak pulang. Tahun kemarin kan di Mishto. Oh iya. Khidmat di Mishto. Ngisi podcast juga tahun kemarin kan? Ah iya benar. Makanya tahun ini sebelum pulang ngisi podcast dulu gitu kan. Wajib. Wajib. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ngomongin tentang puasa pasti enggak lupa dengan ngomongin sahur gitu kan ya. Karena kan sahur itu penting di dalam puasa gitu. Baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Oke. Kita pengen lebih tahu mengenai sahur ya Ustaz ya. Apa sih arti sahur itu? Dalam syariat gitu. Apabila kita katakan sahur, benda yang first kali kita akan terlintas di akal fikiran kita iaitu kita makan pada waktu malam. Betul. Ataupun makan pada waktu sebelum subuh. Jadi rupa-rupanya di dalam bahasa Arab sendiri ianya ada perbezaan di antara sahur dan juga suhur. Iaitu sahur, sahur baris atas fathah sahur dan juga suhur baris depan dhammah. Betul. Jadi sahur ini membawa erti makanan yang kita makan pada waktu tersebut. Tetapi sahur. Itu sahur. Contoh kalau kita makan nasi goreng kan ataupun makan makan apa lagi? Bakwan contohnya, maka ini makanan tersebut dinamakan dengan sahur. Tapi kalau dengan dhammah dengan baris hadapan iaitu suhur ya. Maka ini membawa erti waktu kita makan tersebut. Dan waktunya ini itu. Waktunya itu. Jadi inilah apa tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu yang lebih tepatnya kita menyebut suhur. Jadi suhur itu iaitu waktu yang kita makan yang bermulanya pada waktu tengah malam. Betul. Sehinggalah sebelum subuh. Itu suhur. Itu dinamakan suhur. Tapi kita di Malaysia, di Indonesia, orang sudah terbiasa dengan kata-kata sahur gitu. Dan atau orang kejut pun sahur, enggak ada lagi suhur. Masyaallah. Bahasa Indonesianya lancar ya. Labas. Ana pun bisa sikit-sikit bahasa Malaysia. Jadi perbezaan ini sama juga dalam wudu kan. Kalau kita belajar dalam bab wudu, kita ada wudu dan wadu. Wadu itu air yang kita ambil untuk berwudu. Dan wudu adalah perbuatan tersebut yang dimulakan dengan niat, kemudian kita basuh muka, basuh tangan, kan sapu kepala dan basuh kaki. Itu dinamakan dengan wudu, perbuatan tersebut. Tetapi air yang digunakan dinamakan dengan wadu. Begitu juga dengan sahur tadilah. Perbuatan kita makan sebelum subuh dinamakan dengan suhur. Tetapi makanan yang kita makan pada waktu tersebut dinamakan dengan sahur. Masya-Allah. Jadi sahur ini lebih tepat nilah kalau bahasa mungkin yang kita biasa guna sahur ya. Okay, kita guna sahur lah supaya senang mudah untuk difahami. Nanti pening pula orang sahur. Yang penting sahur. Yang penting sahur. Jadi sahur ini para ulama mengatakan bahawa memakan makanan pada waktu yang bermula daripada tengah malam. Betul. Sehinggalah terbitnya matahari. Ini dipunya ta'rif pengertian. Tetapi nanti para ulama ada lagi membahaskan adakah boleh kita makan memang betul-betul sampai azan subuh ataupun tidak boleh. Kerana di situ kita kena ada ihtiyat, iaitu berjaga-jaga. Kan? Kerana susah untuk kita nak tahu bila waktu subuh ini masuk dengan tepat. Susah sekali kan, mungkin lambat seminit ataupun mungkin akan cepat seminit. Jadi ianya berbeza kan. Kerana itu ada perbahasan yang mengatakan apabila ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa aku bersahur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami menunaikan solat subuh. Jadi para sahabat ada yang bertanya, berapakah jarak tempoh di antara kalian sahur dan kalian solat subuh? Kemudian dia mengatakan bahawa
kadar tersebut sebanyak 50 ayat Al-Quran. 50 ayat. Yang dibacakan secara bacaan yang sederhana, bacaan yang biasa, tak terlampau laju dan tak terlampau lambat. Jadi para ulama pada zaman sekarang mereka mengkadarkan berapakah lama 50 ayat itu dibacakan secara bacaan yang sederhana, maka hasilnya menjadi sebanyak 20 minit. Antara 20 minit sebelum azan subuh tu sudah berhenti sahur, digalakkan. Supaya kita ambil langkah berjaga-jaga. Takut kita makan dah azan. Kalau dah azan dah tak boleh makan. Betul. Jadi nanti ada permasalahan lain pula. Kerana ada permasalahan. Ada permasalahan. Maksudnya ada masalah lain lagi. Ada masalah lain lagi. Nah, tadi baik bahasa Malaysia. Permasalahan. Pula. Pula tu kadalik. Kadalik. Okey. Ana sambil belajar bahasa Malaysia. Oh, boleh. Sering nonton Upin Ipin. Upin ya, pernah. Sekarang boboiboy. Semuanya. Insyaallah. Jadi ada yang datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah mengatakan bahawa sekiranya kan Sayyidina Bilal mengazankan, maka kalian boleh makan. Tetapi apabila Ibn Ummi Maktum yang azankan, maka kalian kena berhenti daripada daripada makan. Jadi ada yang mengatakan walaupun dah azan, maka kita boleh makan lagi. Contohnya kita makan, kemudian ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ada yang mengatakan bahawa boleh untuk kita habiskan makanan tersebut. Maksudnya makanan yang ada di mulut kita boleh kita habiskan. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Soalnya pemahaman yang salah. Tak dikumandangkan azan kecuali waktu sudah masuk kan? Benar. Cemana kita sahur sedangkan waktu sudah masuk, itu betul. Jadi rupanya pada zaman Rasulullah itu azan dilaungkan dua kali. Ada azan yang pertama dilaungkan pada waktu malam, tengah-tengah malam. Mungkin pada waktu satu jam sebelum subuh dilaungkan azan. Seperti tarim ni. Betul. Kalau tarim ni namakan dengan tarhim kan. Kita azan dulu supaya orang bersedia untuk bangun qiyamul lail, orang bersedia siap-siap pada waktu tersebut. Kemudian azan yang kedua adalah azan untuk masuk di dalam solat subuh. Maksudnya azan menunjukkan bahawa solat subuh, waktu sudah solat subuh telah masuk. Jadi ramai yang keliru dengan dua azan ini. Dan dia kata hadis Rasulullah mengatakan bahawa kalau kalian makan dan azan berkumandang, maka habiskan makanan kalian. Itu pada azan yang pertama. Azan yang pertama tadi memang boleh kita makan. Kita karena boleh kan makan belum masuk waktu kan. Kerana masih belum masuk waktu. Masih sejam sebelum. Jadi mereka ni faham bahawa azan kedua itu juga boleh untuk kita sambung makan pada waktu tersebut. Tetapi inilah fahaman yang salah. Juga sebenarnya di dalam hadis ada diriwayatkan bahawa azan pertama itu diazankan, dilaungkan oleh Sayyidina Ibn Ummi Maktum. Dan azan kedua Sayyidina Bilal. Dan ada yang riwayat lain mengatakan azan pertama Sayyidina Bilal. Dan yang kedua Sayyidina Ibn Ummi Maktum. Jadi di sini para syurahul hadith, para pensyarah hadith mengatakan bahawa point dia di sini bukan siapa yang azan. Tetapi point dia di sini ada dua azan. Ada dua azan. Tak kisah siapa yang azan, yang penting kat situ ada dua azan. Azan yang pertama adalah untuk kita siap-siap isti'adat sejam mungkin sebelum subuh, yang itu kita boleh makan. Betul. Azan ke tak azan ke kita boleh makan pada waktu itu. Tetapi azan yang kedua menunjukkan bahawa waktu subuh telah masuk. Maka pada waktu itu kita tidak boleh makan sama sekali. Memang ada perbezaan, memang ada di dalam hadis itu ada riwayat yang berbeza. Macam tadi itulah, ada yang mengatakan Rasulullah dalam satu hadis mengatakan azan yang pertama diazankan oleh Sayyidina Bilal, azan yang kedua diazankan oleh Sayyidina Ibn Ummi Maktum. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan bahawa azan yang pertama dilaungkan oleh Ibn Ummi Maktum, dan yang kedua pula diazankan oleh Sayyidina Bilal. Jadi ada percanggahan di situ. Betul. Jadi mereka para syurahul hadith, para pensyarah hadith menggabungkan dua hadis ini. Dan mengatakan benar, kadang-kadang Sayyidina Bilal itu azan pada azan yang pertama. Dan kadang-kadang azan pada azan yang kedua. Begitu juga dengan Sayyidina Ibn Ummi Maktum. Kadang-kadang dia azan pada azan yang pertama dan kadang-kadang dia azan pada mungkin azan yang kedua. Mungkin siapa yang datang duluan gitu. Berlomba mungkin. Berlomba nanti. Berlomba. Ataupun mungkin dibikin jadual gitu kan. Masya Allah. Jadi itulah daripada segi
syariatnya, sahur yang diertikan dengan sahur di dalam agama Islam, itulah dia. Iaitu kita makan makanan pada waktu malam yang dikadarkan pada setengah malam sehinggalah waktu subuh. Sehinggalah masuk waktu subuh. Jadi di situ para ulama menghadkanlah tadi, iaitu waktu berjaga-jaga, ataupun sering yang kita dengar waktu imsak. Imsak itu iaitu menahan. Maksudnya belum masuk waktu subuh lagi, tapi pada waktu ini kalian semua harus menahan dari makan, menahan dari minum, untuk ikhtiyat, berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga. Ajib. Berarti kalau kita makan malam asya, ya, tapi jam 11 belum sahur dong. Mengikut pendapat ini ya tidak. Mengikut pendapat jumhur. Tetapi dia mengatakan hatta daripada selepas maghrib tu sudah dinamakan sahur. Tapi itu adalah pendapat yang tidak kuat lah. Jadi kena tunggu pertengahan malam. Pertengahan malam. Barulah dikira sebagai waktu sebagai sahur. Kerana ada hadis Rasulullah mengatakan bahawa perbezaan di antara puasa kita, iaitu puasanya orang Muslimin dan puasanya ahli Yahud, orang-orang Yahudi, iaitu dengan dengan sahur. Dengan sahur. Jadi mereka tidak sahur, tetapi kita kita sahur. Ini perbezaan di antara puasa kita dan juga puasa orang-orang Yahud. Faedah bersahur di dalam puasa ini apa? Kenapa sangat dianjurkan untuk bersahur itu? Jadi faedahnya banyak disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi faedah dalam bersahur ini ada terbagi kepada dua, iaitu faedah yang berbalik kepada urusan ukhrawi dan faedah yang berbalik kepada urusan duniawi. Jadi para ulama membahaskan faedah yang membawa kita kepada duniawi ataupun ukhrawi itu ada banyak. Itu faedah yang berkaitan dengan urusan ukhrawi. Salah satunya iaitu kita akan mendapatkan keberkatan. Kerana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Iaitu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Jadi kita sudah maklum maksud selawat di sini tu. Sudah maklum bahawa selawat ini kalau datang ni daripada Allah, berbeza daripada selawat yang datang daripada para malaikat. Dan berbeza juga daripada selawat yang datang daripada sesama manusia. Jadi kalau selawat yang datang daripada Allah, ianya membawa erti rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang. Kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat yang datang dari dan selawat yang datang daripada para malaikat, maka itu dinamakan dengan istighfar. Jadi bagi orang yang bersahur ini, dia mendapatkan faedah iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan istighfar daripada para malaikat untuk dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya malaikat meminta, ya Allah, engkau ampunkanlah dosa orang yang bersahur ini. Subhanallah. Jadi ini sama seperti kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi ini apa, selawat tersebut Allah berbeza mengikut siapa yang memberikan selawat tadi. Itu yang itulah apa faedah yang berkaitan dengan urusan urusan ukhrawi. Adapun faedah yang berkaitan dengan urusan duniawi. Nah, para ulama mengatakan bahawa ianya memberikan kekuatan kepada badan. Kan kalau kita sahur, maka insya-Allah kita akan berpuasa dengan tenaga yang kuat, dengan semangat yang kental. Kan itu semua kerana kita memakan makan sahur. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istainu bi ta'ami sahari ala siyamin nahar wa bil qailulati ala qiyamil lail. Itu Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, maka kalian ambillah sahur ini sebagai ambillah sahur ini untuk membantu kalian untuk berpuasa. Dan juga tidurlah qailulah untuk membantu kalian di dalam qiyamul lail. Jadi di sini Rasulullah menerangkan bahawa kalau kalian ingin berpuasa dengan penuh tenaga, maka kalian haruslah bersahur. Rasulullah cakap istainu, iaitu mintalah bantuan daripada sahur untuk kalian berpuasa. Subhanallah. Jadi di sini para ulama mengatakan faedahnya adalah faedah urusan duniawi. Jika kalian ingin berpuasa, maka mintalah bantuan daripada sahur, maksudnya makanlah sahur. Dengan makan sahur, maka kalian semua akan mendapatkan tenaga yang banyak, semangat yang
yang kental dan semuanya. Subhanallah. Haji. Jadi para ulama mengatakan puasa ini dua-dua faedah itu akan dapat. Faedah ukhrawi dan juga faedah duniawi. Rahmat daripada Allah dapat, istighfar daripada para malaikat pun dapat, juga kekuatan badan, kekuatan semangat itu juga akan dapat sekiranya kita bersahur. Inilah sedikit sebanyak tentang hikmah kita bersahur. Kalau secara amnya, apabila Rasulullah mengatakan dalam hadis bahawa tasahharu fa inna fi sahuri barakah, kan, bersahurlah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barakah, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama membahaskan apakah keberkatan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sahur. Maka terdapat tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberkati yang sedikit, makanan yang sedikit, maka seakan-akan kita bersemangat walaupun kita makan dengan makanan yang sedikit. Kerana barakah ini di dalam segi bahasa bererti az-ziyadah, penambahan. Jadi walaupun kita makan sedikit, mungkin kita makan makan bakwan satu ataupun setengah bakwan sahaja, tapi subhanallah terasa makan 10 bakwan. Terasa seperti makan 10 bakwan. Itu barakah daripada Allah Subhanahu taala. Ada yang pendapat kedua mengatakan barakah tersebut iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung makanan itu. Kan setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dikatakan bahawa pada sahur itu ada barakah, maka makanlah sebanyak mana pun ataupun makanlah sedikit mana pun, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung makanan tersebut. Maksudnya kalau perkara tersebut tidak akan dihitung, bukan berarti tidak mendapat pahala, dapat pahala, tapi tidak mendapatkan dosa. Ini dikatakan oleh para ulama lah pendapat daripada mereka sendiri. Adapun pendapat yang ketiga iaitu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sahur ini. Jadi barakah tersebut membawa erti yang pertama iaitu penambahan. Kan, walaupun makan sedikit tetapi seakan-akan kita makan banyak. Yang kedua, tidak dihitung pada hari akhirat kelak. Dan yang ketiga, barakah tersebut membawa erti mendapatkan ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hikmahnya kalau satu ini saja sudah cukup. Tetapi Rasul datangkan lagi hadis yang lain untuk memanggil umat-umat Islam supaya bersahur. Dan ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dan sangat kasih kepada umatnya sendiri. Kerana Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah ini tidak diutuskan kepada umatnya, kepada makhluk-makhluk di sini, melainkan untuk menjadi rahmah. Membawa erti kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sahur kerana Rasul kesiankan untuk kita. Cuba bayangkan kalau kita tidak sahur, mungkin kita akan berat untuk berpuasa. Betul. Mungkin baru sahaja azan subuh kita dah boleh minum air sebab dah tak sahur. Tapi sebabkan Rasulullah sayang kepada kita, kasih kepada kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersahur. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur itu pada hujung malam. Kan tadi yang kita dah bahaskan pada mula-mula tadi, supaya kenyang tersebut berkekal lama. Sebab kalau kita makan daripada tengah malam, mungkin nanti dah sampai subuh, sampai isyrak, sampai duha, sudah dah hilang dah kekenyangan tersebut. Jadi Rasul lambatkan sahur, dan ini yang digalakkan dalam agama Islam sendiri. Untuk kita melambatkan sahur kita. Dan hikmahnya kerana apa? Kerana untuk mengekalkan kekenyangan tersebut sehingga waktu yang lama. Jadi Rasul lakukan perkara tersebut kerana kasih kepada umatnya. Jadi Rasul pun lambatkan sahurnya. Ngomongin tentang sahur, apa sih set yang harus kita hati-hati banget dalam lingkungan sahur ini? Yang kita perlu hati-hati, yang pertama seperti yang kita dah bahaskan mula-mula tadi. Yang kita dah bahaskan iaitu waktu yang sesuai sekali dan yang digalakkan untuk kita bersahur adalah pada akhir malam. Bukan pada awal malam, pada akhir malam. Itu adalah waktu yang paling sesuai dan paling digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau boleh kita makan sahur dan kita berhenti, dan kadar kita berhenti untuk masuk ke dalam waktu subuh sebanyak 20 minit. Itu adalah paling afdal dan paling baik dan paling mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak salah kalau kita mungkin
lagi 5 minit nak azan baru nak minum minum air, tidak ada masalah. Tapi kita takut. Ya, betul. Takut kalau kita tengah minum tahu-tahu tiba-tiba azan. Tahu-tahu azan. Hmm. Jadi sakit kan? Sakit untuk kita lah nanti. Tiba-tiba kalau terminum lagi batal puasa dan sebagainya. Batal puasa. Jadi benda ni harus kita perhatikan. Dan qada nanti, nanti teruskan kalau, teruskan puasa. Diteruskan puasa imsak terus nanti di qada. Dua kali. Jadi ramai orang-orang zaman sekarang ni mungkin bila bangun dah terlambat, alamak kan, alamak, tahu alamak, faham alamak, kayak aduh gitu. Orang Malaysia bilang alamak kan? Ya alamak. Pusat gitu. Kan, alamak, lagi 5 minit nak azan subuh. Kemudian barulah dia minum air dan sebagainya. Boleh, tapi yang penting kan, yang penting ni jaga supaya takut nanti masuk waktu subuh, maka dah tak boleh dah untuk kita makan dan minum. Jadi mungkin yang kita boleh perhatikan iaitu cara untuk kita kawal dan jaga waktu kita dengan kita set alarm. Maka kita setkan sejam sebelum subuh ataupun 50 minit sebelum subuh untuk kita bangun dan kita bersahur mengikut jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kalau di sini kita ditarik sebelum waktu sahur sejam mungkin ya. Itu udah yang ada bangunin tuh. Tapi ditarik kan enggak tidur malam. Nggak tidur malam tapi tetap ada yang bangunin. Iya. Iya enggak? Ya benar, di luar ya. Kalau kalau di Darul Safa kan enggak. Ya, tapi kalau kan di kadang luar lewat Darul Safa. Iya. Keren tuh bawa apa tuh? Bawa, ember. Bukan. Kayak macam mahajir gitu dia. Tapi itu biasanya di luar. Di luar. Yang dibangunin apa? Orang-orang yang di rumah. Ya, di kampung. Di Malaysia gimana? Sama juga nanti ada yang bangunin. Iya. Di musala-musala masjid gitu. Sahur gitu. Di kampung sahur gitu. Itu supaya apa tuh? Supaya dia pun mendapat pahala orang yang bersahur. Jadi dia jadi penyebab. Penyebab bagi orang-orang bersahur, maka pahala ini semua akan berbalik kepada dia. Kepada dia. Kan mandala ala khairin kafa'ilihi. Kan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan dia dapat sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Mungkin hal yang perlu dihati-hatikan juga dalam bersahur mungkin pola makan atau pola makanan ya. Benar. Mungkin gitu juga ya. Iya, itu memang sangat-sangat penting. Penting. Kerana maksud daripada kita berpuasa kan adalah untuk menghancurkan syahwat makan, syahwat perut. Kan itu adalah orang kata daripada salah satu maksud disyariatkan puasa. Untuk kita menahan diri dan menghancurkan nafsu, menghancurkan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini di antara maksud-maksud berpuasa. Jadi sekiranya kalau kita makan banyak pada waktu sahur, maka ianya akan menghilangkan daripada maksud berpuasa tadi. Jadi kalau boleh untuk kita bersahur, kita makan sekadarnya sahaja. Pola makan sehat. Kerana itu Rasulullah mengatakan bahawa di dalam hadis Rasulullah mengatakan sahurlah walaupun dengan tamar. Maksudnya Rasulullah menggalakkan untuk kita bersahur dengan tamar, dengan kurma. Kan, kalau kita tahu bahawa kurma ini pun mempunyai banyak faedahnya. Betul. Banyak faedahnya. Betul. Nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya jangan pelit beli kurma saja. Anak tak pernah pelit buat karena anak kalau cari kurma pasti cari kurma yang zen. Walaupun kadang-kadang belum masuk musim, harganya mahal tuh. Tapi karena kita merasakan faedahnya gitu. Enggak apa-apa mahal, tapi ini bagus, ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya pagi tuh makan tamar. Kayak tadi kan. Ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa makan setiap pagi 7 kurma dan 7 biji kurma. Insyaallah. Anak pernah tuh dulu waktu masih di rumah lama ya di Tarim tuh sahur awal-awal waktu tuh. Tahu sahurnya pakai apa? Pakai ikan asin. Kita kan baru pertama kali tinggal di luar. Jadi enggak pernah yang namanya sahur pakai ikan asin ya, pas ketika itu aja gitu. Sahur awal-awal waktu karena kita sahurnya awal-awal waktu, akhirnya anak mau tidur bentar gitu. Tapi udah sahur nih. Belum minum. Bangun-bangun sudah azan. Allah. Ya Allah, pagi-pagi anu kering pengen minum. Benar-benar ngerasain terik panas. Aduh, sahur enggak minum gitu kan. Aduh, hati-hati juga itu. Kayak gitu kan. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama. Hikmah kenapa kita kena sahur pada akhir malam. Supaya tidak memberatkan kita. Supaya tak memberatkan diri kita, masya-Allah. Hikmah. Habis itu khalas.
Taubat. Taubat. Gak pernah, gak pernah apa namanya, gak pernah sahur, gak pernah sahur terus tidur gitu. Sahur di akhir penghujung waktu udah sholat subuh dan gak sahur ikan asin lagi. Masya Allah. Masya Allah, saya terima kasih atas faedah yang antum sampaikan pada kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu dengan para asatidz di halaqah-halaqah berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.